Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Ed and Stuff. Aku Ed. Aku nak say thanks to all yang dah subscribe to this channel. Siapa yang belum subscribe tu guys, korang just click subscribe button kat bawah. Lepas tu korang tekan loceng tu sekali guys. Jadi guys, aku hope korang semua dalam keadaan yang baik-baik lah dekat luar sana kan. So, sekarang pun dah tengah minggu. Lepas tu, aku pun baru sekarang lah ada sedikit kerajinan lah nak sambung aku punya projek yang dah lama tertangguh ni. Jadi hari ni straightforward je guys. Aku just nak buat body work untuk aku punya RC body. So this video is macam episode 2 lah. Sebab yang first episode hari tu basically aku just share basic things yang korang kena tahu untuk painting body RC. Jadi macam apa yang aku dah beritahu hari tu, so the following step is kita kena buat body work lah. Basically aku kena potong aku punya RC body ni daripada all the excess polycarbonate ni. Jadi aku boleh mount dia dekat aku punya chassis lah. Macam aku cakap hari tu kan, body RC ni dia datang memang tak potong lagi. So kali ni aku nak potong. Okay guys, untuk potong body polycarbonate ni, benda paling penting korang kena tahu is dekat mana dia punya guidelines lah. Sebab dia sekeliling body ni dia ada markings lah. So dekat body ni dia ada tunjuk dekat mana dia punya fender, dekat mana dia punya bumper, lepas tu dekat mana boundary skirting dia. Jadi untuk potong benda-benda ni korang kena ikut this guideline betul-betul lah. Kalau korang tak sure kan, kalau korang macam tak berapa jelas sangat, korang tak berapa nampak all this guidelines ni, korang boleh guna Sharpie. Korang boleh guna Sharpie. Lepas tu korang boleh marking lah. Jadi korang tengok dekat mana dia punya guidelines ni, korang just marking kan. Korang marking macam ni kan. So ini salah satu cara lah untuk korang dapatkan benda tu clear kan. Tapi katalah korang tersalah marking macam ni kan, so yang ni tersalah lah. Contoh kalau macam aku saja salahkan sikit lah macam tu kan, terconteng. Jadi senang je, korang just ambil alcohol swab ni. Macam nak test apa, glukos tu kan, korang ambil, korang just wipe je dekat atas dia punya film ni. So this one ada apa, overspray film. So korang just wipe je. Korang nak conteng ke, korang nak buat apa-apa kat atas overspray film ni, tak ada masalah guys, okay. So tu benda paling penting korang kena tahu, kena pastikan guideline tu betul. So second thing, korang kena ada alat yang betul lah. So hari ni aku akan guna Lexan scissor macam aku tunjuk hari tu. Lepas tu aku akan guna juga aku punya hobby knife, yang ni X-Acto. Lepas tu X-Acto knife ni pun penting juga, korang kena ada mata yang fresh lah. So untuk korang dapatkan line yang garing, yang crisp ni, korang kena ada mata yang tajam lah. So basically aku tak buka lagi, ni ada banyak ni. And untuk hobby knife ni, aku guna handle number 1. So yang basically yang paling kecil lah. Lepas tu dia punya mata ni number 11. So mata number 11 ni selalunya orang guna untuk fine cutting lah. So macam aku cakap hari tu guys, dia ada dua method untuk korang potong polycarbonate ni. Satu, korang just guna Lexan scissor ni, korang just cut lah ikut line yang dekat atas body ni. The other method is dia panggil score and snap. So benda ni korang guna hobby knife, korang trace the guidelines ni, korang trace tapi tak payah potong habis tau. Korang just apply some pressure, guna sharp apa knife, korang guna mata baru, lepas tu korang trace the guidelines ni. And then bila korang dah complete, kita just ambil the Lexan scissor, kita buat satu cut kepada line yang kita trace tadi, dan kita boleh patahkan je body ni. So actually aku tak biasa sangat guna method yang kedua ni, tapi untuk video kali ni aku nak try guna score and snap ni lah. Jadi aku akan trace guidelines ni guna aku punya hobby knife. Bila dah settle, aku akan potong guna aku punya Lexan scissor, okay. So guys, aku pun tak berapa sure berapa lama aku akan ambil masa untuk potong polycarbonate ni.
Jadi aku just start sekarang lah kan. So guys, untuk start ni, the first thing yang aku akan buat is aku akan tukar mata exacto knife aku kepada mata yang baru supaya aku punya cutting tu sharp dan boleh dapat precise line lah, okay. So aku dah ada mata baru untuk aku punya exacto knife. So aku akan cut, aku akan start daripada belah tepi guys. Okay guys, macam aku cakap, korang nak trace line ni, korang kena trace betul-betul. Tapi tak perlu tekan habis lah. Just follow the line as straight as possible lah. As straight as possible. Lepas tu kalau nanti dia tak rata, kita boleh trim guna kita punya scissor lah. So tak ada issue sangat pun sebenarnya. Cuma method ni dia cepat sikit lah. So kalau dekat tempat yang excess ni korang terlajak pun tak ada masalah. Jadi untuk fender ni, kalau boleh korang try dapatkan just one line. Bila korang trace guidelines ni, korang kena make sure jangan terlajak lah. Sebab terlajak ni kadang-kadang boleh injet lah kan, kalau tak betul kan. Berpeluh guys, berpeluh. Dia benda ni bila korang dah dapat dia punya tune dia, so dia jadi lagi senang dan precise lah. Kalau masa mula-mula start tu biasanya macam korang tak dapat dia punya tune lagi kan. Lengoh. So bumper depan dah settle, dua fender dah settle, skirting belah sana dah settle. So side lagi satu. Okay, dua skirting dah settle. So fender belakang pula. Dia sebab bila korang buat body 17 ni, dia besar. Jadi menyukarkan korang punya movement sikit lah kan. Dia jadi macam tak ergonomik sangat lah. Tapi apa yang paling penting, korang kena nampak guideline tu kat mana lah. Macam ni susah sikit kan, tapi boleh lah aku nampak ni. Okay, dia yang terlebih-lebih tu tak apa guys, kita boleh trim balik guna kita punya scissor. Actually dia ada tips yang korang boleh buat juga. Kan kalau macam korang tengok ni, dia banyak bahagian yang terlebih-lebih ni kan. Actually korang boleh je ambil, potong dulu mana yang besar sangat ni, supaya korang senang nak dapatkan dia punya ni lah, dia punya flow tu lah. Tapi aku malas kan, dia aku jalan-jalan macam ni. Mana yang ada curve tu, kalau korang boleh dapatkan curve guna pisau ni, continue je. Kalau tak boleh dapat, tak apa, nanti kita trim balik. Lengoh. Last one, last fender belakang. Yang last ni tak smooth ah. Tangan aku pun dah menggigil kan.
Okay guys, aku rasa tu je untuk aku punya skor lain-lain ni. Jadi kita boleh mula potong lah. So nak guna gunting ni senang. Dia korang just gunting je macam gunting kertas lah. Sebab dia punya, dia memang sharp and keras lah kan. So yang ni pun dia kata ada coating apa benda, entah aku beli ke ni. So nak cut ni korang just potong je macam ni. Mana yang korang senang nak access lah. And macam ni aku potong je. Okay. Kita buat section by section lah. Kalau aku trace line tu betul, dia memang senang lah aku nak patahkan tadi. Okay guys, jadi cara nak snap dia senang je. Aku dah buat line dekat sini. And ni guideline yang aku trace tadi. Lepas tu ni is tempat yang aku nak patahkan. Jadi just lipat je macam ni. So bila kita lipat ni, dia akan dapat satu line yang sharp lah. Memang creeps lah, orang cakap garing kan. Macam ni pun sama. Kalau susah tu maknanya kita kena ni sikit lah, bagi dia dalam sikit. Trace sikit lagi. So korang just patahkan je. Benda simple guys. Patahkan je. Dia punya bunyi pun macam ngeri sikit kan. Tapi tak apa, tak ada apa pun. Just ni aku kena trace sikit ni. Korang jangan takut guys. Korang just snap je. Lipat, patahkan. Ni pun lipat, patahkan. So korang boleh nampak line dia garing dan sekata, okay? Jadi aku akan potong dekat tempat-tempat yang straight dulu. Lepas tu nanti baru kita kisahkan tempat yang ada curve ni lah. Macam dekat fender dia ni kan. So sama juga belah sini, kita patahkan je. Korang jangan takut nak patahkan, melainkan kalau korang salah trace guys. Kalau korang salah trace tu, better korang ambil gunting ni, korang potong je lah kan dekat tempat yang salah trace tu. So macam aku cakap, yang section yang terlebih-terlebih ni, kita just gunting je bagi dia kecil sikit lah kan. Best juga main gunting ni kan. So kalau macam korang dah potong dia bagi pendek sikit macam tu, senang sikit lah. Jadi sini pun sama, aku nak potong juga. So guys, aku dah potong keliling yang menyibuk tu kan. Jadi kita tinggal nak patahkan untuk bumper depan, bumper belakang dengan fender lah. So guys, lagi satu tips lah. Basically
all this polycarbonate yang kita dah potong ni, kalau boleh korang jangan buang dulu lah. Sebab benda ni korang boleh guna untuk test korang punya colour. Kalau korang test dekat plastik yang biasa, tak sama dengan atas polycarbonate. So dengan adanya benda ni, sebelum korang paint the actual colour, korang boleh lah try dulu 2-3 layer kan, tengok macam mana hasil dia kan. So guys, buat benda ni tak susah sangat, tapi lenguh lah, sakit tangan kan. Sebab korang duk guna gunting dengan knife ni kan. So untuk fender ni, untuk kita patahkan dia, kita just buat, kita just cut section by section juga macam ni. Okay, lepas tu pun sama juga, kita just lipat lah, patahkan. See? Sama juga. So kita buatlah line section by section macam ni, macam triangle. Settle satu. So korang tengok hasil dia, garing je dia punya potongan kan, sebab kita patahkan kat situ. Tapi kalau macam benda yang, kalau korang tengok in detail ada tak kata ni, kita boleh trim macam ni je, guna gunting ni, just potong macam tu je. So tak ada masalah. Ataupun korang boleh juga guna sandpaper lah. So pergi dekat fender yang lain. Okay guys, that's about it. Jadi macam aku cakap tadi kan, mana yang terlebih-terlebih tu kita nak trim tu macam ni lah. Kalau korang nampak ni, yang ni kita snap sikit. Lepas tu dekat depan ni pun ada juga. Ni kita snip sikit. Alright. So guys, so aku punya body pun dah nampak dah rupa sebenar dia kan. So guys, inilah hasil dia bila aku dah potong dia punya polycarbonate lah. Maknanya sekarang ni aku dah boleh letak benda ni dekat chassis kereta kontrol aku. Aku punya RC pun ada kat sini, jadi aku ambil dia kejap. Okay. So aku buka ni. Itu dia. Jadi guys, aku dah boleh, hari tu aku tak boleh nak masukkan sebab apa, dia punya fender semua tak potong lagi. Jadi yang ni aku assume kalau aku masukkan ni, dia akan fit perfectly lah kan. Okay guys, so basically macam ni keadaan dia. Cuma disebabkan kereta ni dengan body ni, dengan body ni dia lain sikit. Jadi dekat belah depan ni, belah depan ni, kalau body asal tu dia ada ni, dia punya bumper ni lain kan. Jadi sebenarnya aku kena buka benda ni luar baru aku boleh masukkan betul-betul dia fit lah kan. So yang tu nantilah aku buat kan. Jadi aku kena buka the whole bumper depan ni baru aku boleh mount dia perfectly dekat sini. Tapi basically dah nampak lah, maknanya dekat mana dia punya wheel position, lepas tu
position dia punya body pose dia pun aku dah nampak kat mana. Tapi aku malas nak tebuk lagi, melainkan aku dah buka apa yang patut lah. And body ni juga aku akan trim balik. Sebab tadi macam aku cakap kan, ada lines yang macam bingkang-bingkuk ke kan. Jadi aku akan trim balik. So after dah trim tu, aku akan buat masking lah. Macam aku cakap gitu kan, masking ni untuk protect bahagian yang kita tak nak dia kena cat. So basically aku dah decide design apa yang aku nak buat untuk kereta aku ni. Basically dia solid color, lepas tu ada stripe. And dia punya stripe tu agak detail, tapi taklah sekomplex macam yang aku tunjuk in the previous video kan, yang ada checkered design apa semua tu. So untuk masking ni pun aku kena cari masa lah untuk buat kan, sebab aku pun sekarang macam kuat sibuk. Jadi aku rasa untuk video kali ni aku dah accomplish aku punya mission. So korang pun dah nampak lah macam mana kita buat method score and snap ni. Senang je, kita just guna kita punya hobby knife. Aku pun guna satu mata je hari ni sebab dia tak tumpul lagi kan. So kita guna kita punya hobby knife, kita trace the guidelines dekat sekeliling kereta tu, and then kita just potong untuk sampaikan dekat guidelines tu. Lepas tu patahkan je, patahkan ke dalam supaya dia punya plastik tu tak tertarik lah. Jadi ni lah saki baki plastik yang aku dah patahkan tu guys, okay. And macam aku cakap tadi, plastik ni aku takkan buang dulu. Aku akan simpan some of it, especially section yang besar-besar ni, supaya nanti bila aku nak cat, aku boleh try dulu aku punya colour dekat atas tu lah. So guys, aku rasa that's about it untuk video kali ni. So kalau macam korang suka content ni, korang boleh like, lepas tu korang boleh share. Lepas tu siapa yang belum subscribe tu, korang boleh klik subscribe button kat bawah. Lepas tu korang klik sekali notification untuk subsequent videos. Jadi aku akan post the next video bila aku buat masking. Dan lepas daripada episod masking tu, nanti aku akan tunjuk the painting process lah kan. So guys, last words daripada aku, korang take care, stay safe. Lepas tu thanks for watching this video, thanks for subscribing. Kita jumpa lagi dalam next video. Cheers guys.